Banyaknya warga yang memilih menghindari kemacetan di jalur utama mudik Selatan Nagrek membuat arus lalu lintas di sejumlah jalur alternatif mudik mulai mengalami kepadatan. Seperti di jalur alternatif mudik Bandung-Garut, tepatnya di kawasan Kamojang Ibun, Kabupaten Bandung. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 mulai memadati jalur alternatif ini sejak hari kedua Lebaran kemarin. Selain dipadati oleh warga yang akan kembali beraktivitas setelah melaksanakan mudik, namun arus lalu lintas di jalur alternatif ini mulai dipadati sejumlah kendaraan warga yang akan berwisata ke beberapa daerah. Petugas gabungan dari Polres Bandung serta TNI, Dishub, dan Pol PP bersiaga di sepanjang jalan guna memberikan rasa aman serta nyaman kepada para pengguna jalan. Arus lalu lintas dari Majalaya, Kamojang, Garut saat ini memang arus lalu lintas ramai lancar. Namun demikian kita juga selalu berkolaborasi dengan rekan TNI, kemudian juga Dishub, kemudian Satpol PP, kemudian kesehatan standby 24 jam di Pospam Cukamonteng. Warga yang akan melewati jalur alternatif Bandung-Garut melalui kawasan Ibun ini dihimbau untuk selalu berhati-hati dan memastikan kendaraan yang digunakan dalam kondisi baik, mengingat akses jalan di kawasan Ibun memiliki tanjakan curam serta jalanan yang berkelok. Yuana Kurniawan, Bandung TV.